Kita beralih ke informasi mengenai kejahatan narkotika, Saudara. Polisi mencegat penyelundupan ratusan kilogram sabu yang dibawa dengan truk dari Malaysia di Jalan Raya Lintas Medan Banda Aceh. Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan puluhan karung hitam berisi 277 kg sabu yang diduga berasal dari Malaysia. Sabu yang masuk melalui jalur laut ini menurut rencana akan diedarkan ke Jakarta. Saat ini, para pelaku dan barang bukti telah dibawa ke Polres Jakarta Barat. Penangkapan jaringan narkotika ini sempat membuat arus lalu lintas tersendat. Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat dengan total barang bukti jenis sabu seberat 277.193 gram atau setara dengan 277 kilogram.